pada tahun 1980 sampai 2006, Mr. Sun Yun-sun tinggal selama 26 tahun. Di tempat ini, Mr. Sun menyusun kebijakan nasional yang penting dan merumuskan pedoman implementasi. Bangunan ini bergaya arsitektur Barat Oriental pada tahun 1920-an. Pada tahun 2006, Departemen Kebudayaan Pemerintah Kota Taipei menetapkan tempat ini sebagai situs bersejarah. Foto 3D dari Mr. Sun. Dina lokasi dari Mr. Sun.